pengabdian kepada masyarakat Universitas Ngurah Rai atau LPPM UNR menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK dengan tema pendalaman tugas atau sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diikuti seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bertempat di Pullman Bali Legian Beach Hotel and Resort dari Kamis 17 Maret hingga Sabtu 19 Maret 2022. Ketua LPPM UNR sekaligus panitia BIMTEK Yudhistira Adnyana menyampaikan pihaknya sudah cukup sering bekerja sama dengan DPRD wilayah Sumatera. Namun khusus untuk DPRD Sumatera Utara ini merupakan kali pertama diselenggarakan di Bali. Dia menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar bisa memberikan masukan, pencerahan, dan pengawasan terkait undang-undang kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara selaku pemerintah daerah. Yudhistira juga berharap dengan diadakannya BIMTEK ini bisa membantu pemulihan pariwisata khususnya di Bali. Karena ini kebijakan baru gitu ya, launchingnya Januari 2022, ini tentu kita ingin memberikan masukan, pencerahan, informasi dan wawasan terkait undang-undang ini kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara selaku unsur pemerintah daerah. Jadi harapannya agar para wakil rakyat itu mengetahui kemana arah dan dampak dari kebijakan undang-undang yang baru ini. Setidak-tidaknya membantu pemerintah daerah dalam rangka memulihkan kondisi pariwisata di Bali. Rektor UNR Niputu Tirka Widanti mengaku tema yang diangkat strategis dan aktual. Disebut strategis karena dampaknya yang luas bagi pengelolaan keuangan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Disebut aktual karena tergolong baru disahkan sehingga membutuhkan ruang dialog dan diskusi untuk memperdalam aspek-aspek teknisnya. Tema keuangan publik dalam bentuk APBN dan khususnya APBD selalu menarik untuk dicermati, bukan saja dalam situasi normal, tapi juga dalam situasi krisis seperti saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Secara teori dan empiris, keuangan publik memainkan peranan penting sebagai penggerak perekonomian terutama dalam situasi krisis. Manakala sektor swasta terbatas ruang geraknya, maka sektor publik atau pemerintahlah yang mempunyai peranan. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Dr. Andes Baskami Ginting menegaskan pentingnya untuk memberikan pemahaman dan pengawasan kepada seluruh anggotanya supaya bisa membuat anggaran. Dia berharap seluruh anggotanya menyerap hasil BIMTEK ini mengingat anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Untuk menggerakkan perekonomian nasional dan daerah, APBD memainkan peranan penting dalam perekonomian daerah. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sesuai namanya diharapkan dapat menyeimbangkan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Ia berharap wakil rakyat Sumatera Utara tersebut dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah kami tugas pengawasan dan sekaligus budgeting. Karena pemahaman ini harus kami utamakan. Karena pembagian keuangan pusat dan daerah ini harus intinya sekarang di situ. Kalau kami tidak paham, bagaimana kami nanti menyusun anggaran? Nah, itu makanya kami minta bimbingan teknis ini diadakan di Bali. Kembali ke Medan, kami bekerja, ya sesuai dengan apa yang kami dapatkan, kami terapkan. Ya kami harapkan nanti betul-betul anggota Dewan ini menerapkan apa arti pertemuan BIMTEK ini. Karena ini anggarannya kan cukup besar juga. Jadi harus kita benar-benar.